Lah iku lek ngono kuwi engko dikira terus ngono sesat-sesatkan bahasa jenar. Ora ana Gusti Allah sing ngono sesti jenar. Lah saking kowe ora ngerti. Lah itu cuma kesadaran la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Bahwa ora ana kekuatan sawiji-wijo kajaba kekuatane Gusti Allah. Itu padha karo aku ora aneng to. Lah disadari tenan. Ora ana wujud apa-apa kajaba wujude Gusti Allah. Sopo liya sing wujud niki lara Gusti Allah? Suger enak ya nggak usah minuman. Atau memberikan arahan ucap matahari pernah tertelan oleh manusia kan. Nah, ada lagi suatu pengalaman orang mengatakan gini. Orang merasa tubuhnya itu melingkari bumi. Nah, ujung kepalanya sama ujung kakinya menembus seluruh permukaan bumi. Tapi kan tidak ada pernah saksi bahwa ada tubuh manusia itu mengintai melihat bumi. Tidak ada satu pun manusia di bumi ini yang melihat ada terlihat sosok manusia yang melingkar di bumi. Ada lagi orang yang merasakan bisa minum air laut sampai habis. Tapi kan tidak ada pernah satu sejarah pun bahwa air laut itu asat, bahkan ikannya sampai mati. Itu hanya pengalaman pribadi yang tidak boleh di sebagai acuan bagi orang lain. Seperti kita melihat misalnya kita mengadakan suatu ritual tertentu, belum ada, itu hanyalah pengalaman pribadi. Pengalaman pribadi itu sebagai sebenarnya ada kerja hormon sebenarnya. Kerja hormon ketika kita bermeditasi. Nanti hormon-hormon itu akan mengeluarkan suatu hormon-hormon tertentu yang kita merangsang orang menjadi rasa bahagia, orang merangsang menjadi sangat sedih, orang merasa terjadi rangsangan orang menjadi seperti tubuhnya menjadi besar meliputi seluruh alam semesta. Itu hanya kerja hormon belaka, bukan kok sesungguhnya enggak. Namun ketika ini disampaikan kepada banyak orang, orang percaya kekeliruan terbesarnya di sini. Masuk. Ya. Kekeliruan terbesarnya di sini. Pengalamanku misalnya aku iso ngemut sengenge itu kan. Lah pernah ono ta wong ngono gak sengenge peteng gara-gara matahari dimut Mbah Suryo. Ka ono. Mbah Suryo ki yo matahari kok. Itu hanya perasaanku. Lah perasaanku digawe acuan banyak orang itu lho. Aneh kan. Ya banyak orang para spiritualis yang seperti bisa berdiri sampai kepalanya nyundul bintang pun ya. Itu hanya perasaan dia yang tidak boleh kita imani. Tidak boleh kita itu suatu percayai. Enggak. Lelek ngono ya pernah ono ketok gleger semono. Sopo sing ro gleger? Lek ono ketok ana misale kaya Suryo Adi itu ndhase ning langit sapi itu kono. Ya ora percaya nang wong delok lho. Lho perasaanku lho kok iso kok percaya ning apalagi dipercaya orang banyak. Itulah kultus mengkultusan. Ketika kita mengkultuskan seperti itu, kita sebenarnya adalah terjebak pada keberhalaan. Ternyata Mbah Suryo Adi sudah di Braholo. Ya, kok jarang-jarang ini bulan timplok karo buta ngono iki. Braholo. Itu banyak pengalaman orang-orang spiritual kayak gitu. Buta mesti kita tidak ya. Boleh mengimani bahkan mempercayai loh itu hanya pengalaman sangat pribadi yang sifatnya sangat hormonal. Kayak wong fly ngono kuwi lho, kayak wong ngombe ciu atau kayak wong ngombe apa? Tape. Inek apa sabu-sabu. Perasaannya mau macam-macam, kira-kira mau ke suarga orang ini. Lalu baru kok percaya ini lho. Suarga ini buah. Itu hanya kerja hormonal, sistem tubuh manusia.
Dan itu diciptakan oleh Tuhan sendiri secara langsung. Baik. Nah, ketika kita mempercayainya itu kultus. Akhirnya, wah Mbah Suryo hebat. Ora ono Mbah Suryo hebat, Mbah Suryo sraneng. Lah iku lek ngono kuwi engko dikira terus ngono kesesat-sesatkan bahwa saya itu jenar. Ora ono Gusti Allah sing ono saya itu jenar. Lah saking kowe ora ngerti. Lah itu cuma kesadaran lah wala wala quwata illa billahi alil azim. Bahwa ora ono kekuatan saya wiji-wijo kajaba kekuatannya Gusti Allah. Itu pada karaku ora aneng to. Heeh. Lek disadari tenan. Ora ono wujud apa-apa kajaba wujude Gusti Allah. Sopo liya sing wujud niki lara Gusti Allah? Dari seluruh yang terlihat oleh panca indera, semua adalah yang wujudkan adalah Tuhan dengan sifatnya satu yang maha menciptakan atau maha meliputi segala sesuatu atau maha pembentuk rupa. Endi sing gaweanmu? Ora neng kan? Lah gitu misalnya dirangkum dari orang apa-apa kacoba Gusti Allah kang ono, orang apa-apa kacoba Gusti Allah kang wujud nih. Lah ngono kuwi kesesat-sesat nih. Mereka lah yang kurang ngerti, kurang nyanda. Wow, saking ciwute pikiran, saking ciwute ndas. Kalimatnya enggak masuk akal, Pak. Padahal akalnya enggak bisa masuk. Masuk. Ya kan benar tahu. Masuk. Masuk Zoom. Sip. Pak, ngapunten yang tadi saya kata. Yang saya pahami itu kan kalau di Jawa kan istilah manembah atau manekung gitu ya. Cara mengumpulkan itu. Rata bantara lah, mau ngumpulkan itu rata sudo. Tadi lho Pak, kan ada si aku tak menang sedilo apa apa tadi lho ya. Sarun dengan cara seperti itu ya. Nah, yang saya pahami ya kan Pak, di Jawa itu kan ada istilah manembah atau manekung gitu ya. Iya. Ya terus, nah punten ya. Kalau boleh tahu, yang dengan melakukan itu proses apa? Proses apa itu namanya atau istilahnya? Terus nanti apa Pak yang dengan alami dalam peristiwa itu yang tadi punten? Dalam namanya menang ya. Tadi itu. Menang atau ngelaremke atau semedi. Itu jadi mengesakan Tuhan. Jadi di situ tuh kita harus diem. Ketika kita harus diem, yang ada hanyalah Dia. Nah kalau kita bergerak, yang ada gerakku, yang ada adalah polaku, yang ada adalah pikiranku. Gitu. Jadi kita belajar diem itu mengesakan Tuhan. Jadi yang ada hanya Dia. Hanya dia atau hanya beliau atau hanya Allah yang ada. Itu aja. Nah, kebiasaan-kebiasaan seperti itu kalau kita latih terus-menerus, yang saya rasakan informasi itu datang setiap saat, apalagi nanti bangun tidur melang-melang jam esok, jam 5 atau jam 4 atau jam 3, informasi itu datang, Mas. Dengan kejernihan seperti itu sudah terbiasakan kita menang itu tadi. Informasi itu datang, oh begini. Jadi mungkin kalau orang mengatakannya dengan sedikit kesombongan, itu katanya dikasih tahu atau dikasih pelajaran sama guru sejati. Ya, sebenarnya sangat sederhana. Ketika kita menang, maka informasi akan datang. Ketika kita bergerak, informasi itu datang, tapi kita tidak bisa menerima. Karena kita kokan gerak atau kokan cangkem, kokan pola. Piye lar mlebu lan pola kowe sik pola kaya ngono. Ora iso. Rasa mlebu. Jadi kebiasaan menang itu nanti informasi akan datang. Ya mungkin lek wong
secara wong awake dhewe lengarane namanya intuisi. Ya. Intuisi sama wahyu itu sebenarnya sama. Beda bahasa, beda. Cuman beda papan, beda beda zaman itu aja. Nah, mungkin di sini karena kita mengkultuskan sesuatu atau seseorang sehingga tidak boleh mengatakan bahwa kita mengalami suatu perwahyuan. Itu mungkin karena faktor kita mengkultuskan seseorang. Tapi kalau esensinya intuisi atau wahyu itu sama. Kenapa kita membedakan? Yang membedakan adalah ego kita sendiri. Batu kali itu dengan berlian yang ada di bumi, tidak pernah berlian mengatakan aku lebih baik dari kamu loh batu. Tidak, kita aja yang memberi nilai. Apa itu? Ego. Nah, setelah kita tahu manfaatnya batu yang kita anggap tidak memiliki nilai, ternyata kita memerlukan juga. Golek nganti ke pati-pati, golek batu yang dianggap tidak bernilai. Nah, kalau kita membutuhkan pondasi, masa kita mau membutuhkan batu berlian? Ya butuh batu yang kita anggap selama ini tidak berharga kan, untuk pondasi rumah. Nah, ternyata yang membedakan itu hanya ego kita. Batu tidak mungkin aku lebih baik daripada kamu, aku lebih baik dari kamu, aku lebih jelek daripada kamu. Enggak mungkin. Seluruh isi alam semesta tidak pernah merasa lebih baik dari yang lain. Yang merasa lebih baik dari yang lain hanya manusia dengan egonya. Inilah yang menjadi rancu, menjadi bibit pertengkaran dunia. Rebutan batu, rebutan berlian, rebutan emas, rebutan tahta, dan rebutan wanita. Selalu dan Vespa. Asik. Terus tadi Pak Amin ya, yang berbeda dengan sekian momen, sekian waktu gitu ya. Kalau boleh tahu, pandangan mendapatkan sesuatu apa atau rasa yang bagaimana dari perjalanan sekian waktu tadi? Gimana? Tadi kan dengan larem serp gitu ya. Ya. Khidmat lah menurut saya, khidmat menurut saya. Asik menurut saya, kadang saya lirik, kadang saya ngerti. Nah, di situ tuh jenengan mengalami apa Pak? Dikal seperti itu dalam kepentingan panjangnya. Hanya kekosongan. Hanya kekosongan. Nah, nanti di kemudian hari atau mungkin di saat ini juga saya bilang saya bisa ngomong seperti ini itu karena mungkin dari itu tadi. Tapi ketika kita mempraktekkan seperti itu hanya kekosongan. Nah, kalau kita masih mengalami sesuatu-sesuatu visualisasi atau mengalami suatu sensasi itu belum mencapai kekosongan. Oke. Kan di situ menembah menekung, kalau identik dengan sekarang itu menyembah Tuhannya. Kan tadi. Aku sholat itu karena aku menyembah Tuhan. Aku semedi itu karena aku menghadap Tuhanku. Nah, kalimat ini dengan yang tadi itu pribon Pak Amin ya Pak. Gimana itu sama sama? Nah, kalau saya untuk hal seperti itu saya merevisi atau redefinisi masalah kata menyembah. Menyembah itu sebenarnya adalah keberfungsian. Menyembah keberfungsian. Keberfungsian kita. Jadi kalau kita sebagai manusia dalam menyembah Tuhan, keberfungsian kita dalam mengaplikasikan penyembahan kita terhadap Tuhan apa? Adalah kemanfaatan kepada alam semesta. Itu menyembah. Karena apa? Tuhan itu tidak berwujud. Lebih jelas menyembah. Kecuali hanya suatu kemanfaatan bagi alam semesta. Nah, dari sini saya jadi teringat atau jadi tergugah.
Di Jawa itu ada suatu salam yang sangat agung, yaitu salam Rahayu Sakun Dumadi. Rahayu itu artinya selamat, mendoakan selamat, semoga semuanya mendapatkan keselamatan. Sagung Dumadi itu tanpa batasan, dia dohir maupun goib. Segala sesuatu yang terjadi, yang dikendaki oleh Tuhan, berupa apapun, kayu, watu, lintang, rembulan, ndruwo, jin, demit, semua kena salam Rahayu Sagung Dumadi. Apakah itu salah? Ketika kita mendoakan seorang yang masih dalam tataran rendah, kita doakan selamat. Apakah yang masih dalam mereka masih dalam jiwa-jiwa masih belum mencapai kesadaran tinggi, yang harus bertempat tinggal di bawah-bawah pohon, di bawah jembatan, di tempat-tempat sampah, terus kita kasih salam Rahayu Sagung Dumadi supaya mereka juga menemui kesadaran, supaya mereka nanti pada evolusi berikutnya menjadi yang lebih baik. Apakah itu salah? Nah, ibaratnya kalau kita punya tetangga seorang maling yang karena terpaksa menghidupi anak istrinya harus maling kesana kemari. Nah, kita melihat hal seperti itu, kita empati, kita beri, kita tolong. Kalau anaknya sakit, kita bawa ke rumah sakit. Kalau dia nggak makan, kita kasih makan. Apakah itu salah?